Yang keempat adalah dari segi pengangkutan ataupun seperti apa yang yang PM dah memberi penekanan, iaitu pengangkutan awam secara keseluruhannya. Yang yang satu seperti sedia maklum dalam akhbar media pun dah keluar, kita terang beri penumpuan pada pendekatan perkhidmatan di Pulau Raya. Pulau Raya adalah satu hub yang dah lama. Betul. Saya rasa daripada kecil pun kita dah ingat ada Pulau Raya, kan. Saya pun masa sekolah dulu pun dah pergi kat Pulau Raya. Jadi dan pada masa ni ada lebih kurang 50,000 orang tiap-tiap hari yang gunakan pilihan Pulau Raya. Itu pada waktu biasa. Kalau waktu perayaan ke ataupun cuti panjang, saya rasa mungkin 2-3 kali ganda. Jadi mana kalau 50 lah kali 30 dah 1.5 juta orang gunakan. Mungkin ada orang yang repeat, tetapi basic dia orang Kuala Lumpur ataupun orang yang datang Kuala Lumpur nak balik kampung ke, orang kampung datang Kuala Lumpur ke, ataupun transit di Kuala Lumpur, 1.5 juta akan menggunakan Pulau Raya. Dalam keadaan Pulau Raya yang seperti ini, itu yang kerajaan telah memberi penekanan. PM boleh katakan tanya saya tiap minggu, macam mana kedudukan Pulau Raya ni. Jadi alhamdulillah lah dengan kerjasama daripada kementerian yang di PKP yang di bawah Datuk Nazri dan juga daripada Datuk Husni yang menguasai UDA di bawah Kementerian Kewangan. Kita dalam proses memperbaiki Pulau Raya dengan bajet lebih kurang 30 juta lebih. Dan dan kita pun dengan dalam proses untuk membaiki perjalanan bas-bas tu supaya mereka ada tempat tidak memberi kesesakan kat kawasan itu. Itu dari segi pengangkutan. Dan kelima adalah dari segi tadi dah berapa dah? Dah lima dah. Oh, 1, 2, 3, 4. Power 4 eh. Jadi dan ke dari segi pengangkutan, perniagaan, apa ni, kita ada pembangunan, perumahan, penyelenggaraan, pengangkutan, penjaja dan peniaga kecil. Peniaga. Itu adalah satu elemen yang penting dalam rakyat wilayah setuan. Pasal peluang pekerjaan walaupun banyak, tapi ramai juga yang perlu peluang-peluang untuk berniaga secara kecil-kecilan. Dan inilah yang memberi, kalau mereka yang tak dapat kerja, kalau mereka yang mungkin tak minat bekerja, dapat peluang. Jadi perkara ini selalu timbul, tak ada tempat yang sesuai, selalu di apa ni, penguat kuasa, mereka ditekan oleh penguat kuasa. Tapi juga kadang-kadang oleh kerana apa ni, dia ada side lah, adalah mereka yang tidak bertanggungjawab pula memberi dari segi kebersihan dan lain-lain. Jadi mana perkara-perkara ini perlu diatasi. Dan ini adalah satu aspek ekonomi yang penting dalam wilayah setukan khususnya. Dan akhir sekali adalah P yang paling penting kepada saya. Sebelum akhir, satu lagi. P yang ke-6 adalah penguat kuasa. Pasal banyak masalah yang timbul dalam Kuala Lumpur ni. Ataupun sikit sebanyak Putrajaya, Labuan pun ada tapi tak banyak lah. Adalah dari segi masalah penguat kuasa. Jadi penguat kuasa ni perlu bertegas. Kalau tidak, orang boleh buat macam apa yang berlaku di Pulau Raya lah. Bas akan berleretan di tepi, memberi kesesakan dan menyusahkan orang lain. Taksi pun sama. Mereka akan pak tak tentu arah, hantar orang tak tentu arah. Jadi memberi kesan memberi kesusahan kepada pihak lain. Sama juga parking. Kalau orang park tempat yang tak perlu, dia tak patut buat parking, akan memberi kesanan. Tapi masalah dia bila dikuat kuasa, ada pula pihak yang katakan penguat kuasa ni terlalu tegas. Terlalu tegas. Sama juga meroboh gerai lah ataupun meroboh rumah setinggan. Jadi benda yang saya tekankan, bagaimana nak dapat satu penguat kuasa yang berhemah, efisien tetapi adil. Jadi supaya ada dia punya seimbangan. So akhir sekali yang saya, yang ketujuh adalah merangkumi semua kita di Kementerian Wilayah perlu menjadi pentadbir yang prihatin. Pasal rakyat wilayah ni menghadapi berbagai-bagai masalah. Dari segi kenaikan kos, kos transport, masalah udara, masalah macam-macam. Jadi kita kena prihatin. Kadang-kadang mereka ni menghadapi masalah, kadang-kadang yang sakit, yang OKU dan yang ibu tunggal. Jadi
kadang mereka boleh tertinggal. Jadi pegawai-pegawai dalam kementerian saya perlu prihatin. Bukan mereka ni sengaja jadi begitu. Jadi inilah. Dan ada agensi-agensi lain ataupun kementerian saya sendiri boleh membantu mereka ni. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, tak usah cari, tak turun pada, kita tak tahu benda ni berlaku. Jadi inilah semacam yang saya dah. Jadi tujuh keutamaan. Untuk Datuk, pasal pertama lah saya sebagai satu persatu saya tanya soalan berikut nanti kita perlu tangani ke semua ni. Dan saya ingin memaklumkan kepada penonton bahawa kita juga membuka talian 0322829062. Juga boleh memantangkan SMS dengan taipkan dialog, jarakkan dan berikan hantarkan mesej anda ke 32776. Kita berjeda untuk pusingan awal ni Datuk. Banyak lagi yang boleh kita buat bicarakan. Teruskan bersama kami dalam dialog bersama Yang Berhormat Senator Datuk Raja Nong Cik, Menteri Wilayah Persekutuan.